cewek banyak mandi. Jadi dibikin kamar-kamar lah, di kolam gitu. Ini cewek. Tapi ada enggak pemandangan yang enggak ada ya? Enggak ada. Apa semua kamar mandi? Coba deh kita cari tahu, enggak ada ya? Enggak ada, cuma ini aja. Tempat pemandangannya. Enggak sambil air hangat gitu enggak ada? Enggak ada. Udah dibikin kolam-kolam semua. Ya kalian bisa merasakan bau belerangnya itu menyengat banget. Padahal enggak tahu belerangnya di mana ya. Itu belerang juga ya. Apa yang ini kah belerang ini? Iya. Masuk ya, iya ya. Ibaratnya belerang. Bau banget. Enggak bau banget sih, tapi ya kayak ditarutung begitu, tapi ini terasa banget. Kuat banget dia, apalagi angin masuk ke hidung kita udah kayak tapi masih view-nya bagus banget di sini. Mantap. Itu air hangat, air hangat. Ini dia guys. Ini juga nanti bisa mandi. Nggak dapat ke si Dodo nih kita ini. Air hangat. Ini sedang mandi air hangat. Wow, pasti panas ya. Tapi lama-kelamaan kalau udah terbiasa, lambat laun itu lebih segar ya. Wow, lihat badan. Oh. Pokoknya enak banget, seru banget di air hangat sini. Jadi di Panguran ini ada banyak pilihan kalian untuk menikmati air hangat. Contohnya ada di sini. Ini lihat, ini panas banget dia. Kalau kalian pegang, nih, no. Wow, panas banget. Dan dia ini lokasinya, jadi terpisah antara cowok sama cewek ya. Nanti kalau barengan, masuk 2, keluar 4, pada kembar semua anak. Ya, ini juga airnya, dingin men, segar. Lihat deh. Kan kalau bisa di sini merasakan ini segar banget karena dia dari pegunungan dia. Ini dia daerah ini, setiap tempat ini dia ada untuk hot springnya, termasuk ini kita tadi nih, pemandian air panas usaha kita. Nah ini dia, jadi nanti ini tadi dia masuk ke dalam, jadi ada wanita dan pria. Jadi bayarnya itu kita makan dan minum saja, itu dipatok harganya di situ. Oke, dan ini kita lanjut naik becak kita. Dan ini dia sepanjang jalan ke lokasi air hangat, view-nya tetap Danau Toba. Guys, ini dia kebetulan ada menara doa Sinatapan Samosir. Oh, dan view Danau Toba.